Dunia dilanda oleh virus corona. Kejadian ini jangan dianggap sebagai siksa ilahi, tetapi dia adalah peringatan, dan peringatan bisa menjadi nikmat. Dia peringatan agar manusia jangan angkuh dan merasakan kelemahannya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diuji. Diuji tentang ketaatan kita melaksanakan tuntunan agama. Salah satu di antaranya, tuntunan agama menuntut kita untuk memelihara jiwa dan kesehatan kita. Dalam konteks memelihara jiwa itu, kita hendaknya dapat meneladani atau paling tidak mengikuti tuntunan mereka yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan jiwa. Dalam konteks ini adalah para dokter. Ikutilah tuntunan dokter. Agama Islam mendahulukan kemanusiaan atas keberagamaan. Karena itu, tidak heran fatwa ulama-ulama menyatakan bahwa tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat demi menjaga keselamatan jiwa manusia. Kita diuji untuk mengikuti tuntunan agama itu, dan apabila terjadi perbedaan pendapat menyangkut tuntunan itu, agama juga menyatakan kalau terjadi perbedaan pendapat, ikutilah tuntunan dan pendapat pemerintah, karena itu adalah jalan yang menyelesaikan perbedaan pendapat. Demikian, semoga kita berhasil.